flight to New York. Raksasa nyanyikan, silahkan. Mungkin barangkali
Neno lebih suka menyumbangkan lagu. Monggo menyumbangkan lagu. Dia Neno akan menyanyikan sebuah lagu dan sekaligus mungkin menyumbangkan lagu. Jadi lagu orang yang sudah baik Neno sumbangkan. Itu maksudnya. Selfie dulu. Penonton, Engom ingin menyumbangkan sebuah lagu, lagu dari Joni Agung. Tugas beli ketemu Adi, cuma ada rasa di hati Adi. Mekanya manis can beli. Nangis sebat bayun beli. Suka te beli nawang Adi. Sampun ngelaku renang. Sakit, sedih. Di masa yang beli jani Adi. Udah marah. Ira gemerlala mendengarnya dari jumuni dan dia tidak menyadari rasa saat telah adi jodoh beline sesai bakat kenehan sesai bakat impian. Raja pun bersedih dan bermuram durja karena putri dilarikan oleh raksasa. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar putrinya kembali lagi. Ia pun mengumumkan sayembara, barang siapa yang bisa mengembalikan putrinya akan dinikahkan dengan anaknya. Pengumuman. Bagi siapa saja yang bisa membunuh raksasa BCL, maka raja akan memberikan kerajaan ini. Dan juga silakan mengambil putri raja yang cantik jelita yang bergelar Dia Galuh Sinta Satu. Silakan para rakyat semua yang mau ikut sayembara ini. Kabar ini tersiar ke seluruh penjuru negeri. Dan akhirnya kabar ini tiba di telinga Cupak dan Gerantang. Dikisahkan Cupak dan Gerantang adalah sepasang kakak beradik dari negeri seberang yang ingin mengadu nasib menjadi peserta sayembara. Cupak adalah seorang manusia yang rakus, tamak, buruk rupa dan buruk hatinya. Dia suka sekali makan, dia suka sekali mabuk-mabukan, dan dia suka sekali minum-minuman keras. Hobinya adalah makan, minum, minuman keras, dan juga melakukan hal-hal yang buruk. Lain halnya dengan Gerantang. Ia adalah laki-laki yang baik hati dan tampan. Aku niat dan mengayah di kerajaan Ubiksa. Bang Adi Nawan. Adi sing tadi acu-acu. Bendi tadi nyaman. Wajib hukumnya. Nuture ceradi, ya nawak cerikan, senda dengan maluin beli, harus bersama. Yang gani, caroi mimi bidan nuturin beli, rumuan benar ini kerantah, degu kami ya,
orang yang melajah hidup dan bagaimana menjalani kehidupan. Yang saja hati jadi dua. Coba adi mah gendeng ini. Ibu lu penonton yang nyalin liu gini ini. Pasti mau nyangkat gendeng lagi mau nyangkat. Nyanyikanlah lagu yang menghibur mereka. Ya, siap beli, ya beli. Coba suka makan makanan dan minum minuman. Pekerjaannya hanya kerajaan makan saja. Dia membawa bekal. Yang jadi menyumbangkan lagu Iki Uniksa. Sumur umur cuma besek lagu tiang tawar. Halo bro. Lagu nenaf. Cek cek. Jauh di lubuk hatiku. Koncreng, koncreng. Mantap. Do lagu ini tawang beli, besi beli. Yang beli leh. Beli jadi kan megendeng untuk istri tercinta. Mumpung ada kesempatan mengumumkan pada kerajaan ini. Lagu milenial tentang kesetiaan. Kupikir engkau sudah melupakan aku. Ternyata hatimu masih membara untuk diri. Nah jadi gini, Belidinga di kerajaan Okan Ideng Raja diculik oleh seorang raksasa dan raja sudah menditahkan kepada kita untuk siapapun yang bisa mengembalikan sang putri akan diberikan tahta kerajaan dan diberikan anaknya untuk jadi istrinya. Nah, karena Adinda Grantang ini orang yang sangat bijaksana, biarkanlah kakakmu dulu yang berusaha. Jika kakakmu gagal, maka kamu yang harus berusaha dan hasilnya kasih kakakmu. Loh, kan patut kebeli. Loh, kok bisa? Rako menyamun, harus saling asih, saling asah, saling asuh. Setadi gumi di kerajaan Uniksa niki. Sami, pekedek pekenyung. Siap. Allah, Allah doa sang Allah doa. Mak Allah asih. Dok, adi mak asih. Enggal dek. Cek cek cek. Jauh. Beli gerantang. Beli cepat. Ya. Lu pasang kolo. Nah. Kolo apa akan? Nah, jam makan bareng-bareng beli. Sekonden raga mati yang raksasa. Berdoa dulu. Oh, amartosan Iwani yang namun masuk. Semoga apa yang aku makan hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan diriku dan masyarakat. Terutama pada diriku, bukan pada adikku Geranta. Bir. Bir. Do you know? Yeah, I know. This is bir. This is a hot drink. Do you like? Yeah, I like it. Please. But Oh, yeah.
sintok nih. Aduh. Yang onen makan beli semangat beli. Aduh. Aduh. Peri-peri enak. This is a beer, a free beer, because I tidak bayar-bayar. Nah, sedikit saja. A store. Oh, jangan banyak-banyak. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke gua untuk menyelamatkan sang putri. Alih raksa sobli. Suat mundo makan. Jani alih raksa sob. Bareng sayembara. Memang lu. Katanya kita kerajaan yang baik hati. Maka kita harus berbagi pada semuanya. Dilai. Mereka melanjutkan perjalanan. Menuju gua di mana sang putri disembunyikan oleh. What do you say? Thank you. You are welcome. Do you want? You? You just like this. You? Okay. But for the girl, you are. Nah, jadi gini Adi. So, we rebus yang beli bebekah. Adi, besok dek. Jadi jalan ngalih ke gua. Mematian bani raksasa. Nyenawan, nyen. Idang bani ragung mematian raksasa itu. Ragung man kerajaan. Dapat tahta. Di balik tahta pasti ada wanita. Do you like a girl? Oh, of course. Me too. Jadi kene, sekonen beli ke gua ni, beli malu betulak. Yang nyanan, beli sing pesu, beli mati. Adi milu ke gua ni, milu matu. Do you understand? Yeah. Good. Yang beli nyanan pesu, hidup, sing albe putri, Adi matlab ke gua ni. Yeah, mati yang menilai rasa sung. Terpatut ni kau beli. Yang betul kau putri ni, bang beli. Adi dah di mati. Adi. Ragu menyamuk sih nak dikit kau beli. Oh, nah. Mereka siap pun siap. Segera. Oke okay, bro, kita jalan bro. Cuma menemui raksasa. Lantai. Dia yang raksasa. Aduh, takut. Ia pun menyuruh Gerantang untuk maju melawan raksasa. Ken raksasa ni. Ih. Adi ya santawang raksasa ni. Om swastiastu. Salam harmoni. Santawang asane. Asane benten di wedi satu. Kita. Jadi adi kurnan gelah apa raksasa? Engong dengan ini nih jadi. Engong kalau tadi profesor, pengingat tadi profesor, putri raja ini cara Tridex fokus, Tridex hitam, nah, engong dot. Nah,
pokoknya yang buat jaminan akan ladi engkau akan lekala di profesor. Nah, tapi kini jadi rasa so Niki yang bareng sayembara saring sama kakak saya. Nah, ini musa ini gede masa. Ini gede masa. Ini gede masa ini gitu. Gak kalah. Apalagi daerah minimalis. Nah, jadi buat coba kesatian ragu. Mereka pun tiap hari Jumat tuh fitness nih. Ini tinggal nih. Ini takut. Tapi kini rasa so. Cara skenario busang. Yang kalah malu, kemudian rasa sok kalah. Oke. Oke, jadi memulai. Nanti gitu tadi deh, pelang-pelang. Tidak menolong. Beli jumpa. Tolongin tiang. Tolong beli dulu. Tidak menolong. Jadi. Ada sekali. Jadi ayo. Jadi ayo. Hah? Jadi ayo. Oh, tolongin tiang. Ya, biarkan saja dia. Tolongin tiang. Beli jumpa. Bro. Gua ada dapat yang gua inginkan, bro. Sorry, bro. Cupa yang begitu jahat kemudian pergi menemui raja dan mengaku bahwa ialah yang telah mengalahkan raksasa dan berhasil mengamankan sang putri. Raja berharap-harap cemas siapakah yang berhasil memenangkan sayembara. Datang menghadap raja dengan membawa sang putri. Cepat mengaku bahwa ialah yang telah menyelamatkan sang putri. Stop. Sekarang giliran saya bicara. Nawaga Ratu. Ya. Sekadi titah Ratu. Titia. Polo. Upa. My name is Upa. Yes. Saya telah berhasil membunuh sang raksasa. Dan saya kembalikan putri baginda dengan catatan. Tolong tepati janji baginda bahwa kerajaan akan diserahkan kepada saya dan putri baginda akan jadi istri saya. Silakan. Terima kasih telah ngajak seneng cupa ganteng. Tetapi gelah singkel begitu saja menyepakati apa yang nak cupa sampaikan. Ya. Harus berdasarkan fakta dan data terlebih dahulu. Apakah benar cupa yang membodoh? Akan ada konfirmasi. Silakan tanya Tuan Putri, apakah benar saya yang membawa beliau ke sini? Ya, bagaimana anak? Diki, santukan kinerja cupa Riki, wentar bukti fisik dan Riki, becik pisan dua jago, makin melakukan verifikasi atas kinerja ipun, numun dua ji, Niki, Riki, ring, risen, dinti, don, .id.sinta.1.jegendilan. Ternyata berdasarkan jejak digital Adi Senada, Ademadan, Icupak, Sane.
Ayung Madya Miraksase BCL Dokona Inggi Hasapun Ike Duaji Jani Gelah Medakon Majak Jeneng Sireken Nyente Ane Ngemati Yang Sesajane Irak Nyanyo Ubah Baginda Ubah Sudah pingin Ubah Baginda Menurut jangan lagi bertanya-tanya abaikan saja ini Baginda. Ini ada bukti fisik jejak digital yang tertinggal di dalam ini. Bagaimana ini fotonya ada tanpa lengkap? Bukti tanpa foto tidak ada kegiatan berarti. Begini saja Baginda, jika memang Baginda tidak percaya dengan omongan saya, maka silakan telepon orang ini. Kalau memang beliau bisa mengangkat, maka tenang, saya berdoa. Tenang, sekarang zamannya FaceTime. Tunggu dulu. Nah, kemudian Sang Galuh menelpon FaceTime. Adik, ternyata mereka telah mati. Menjadi saling. Itu beli menyamau seperti yang mengetahui bahwa Raja. Berdasarkan jejak digital yang telah disampaikan oleh Ananda Raja Jeneng sade benar nangon puranan isinta satu yang juang sebuah jani kengkeng jekena jeneng es itu silahkan tuang kerajaan gelah jani gelahkan kepulian malu deh beti angkatan gelahan aduh gesuk semua tuangku raja niki kurang gelah mesin yang ajak mulih mesin niki. Demikianlah akhirnya Mas kita menyadari bahwa betapa menyenangkan sekali jadi orang tua. Bapak ada yang mau diwawancara nggak Pak? Mulai. Oke.